Nama dia almarhum Pak Sumi ni, Tok Wali ni tuan-tuan. Pak Sumi ni tuan-tuan, dia dah puasa lebih 30 tahun. Mulut dia basah dengan Quran, 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 Quran. Dia tengok kita pun dia tahu, tapi dia tak cakap. Dia kias. Ustaz Kazim Elias berkongsi mengenai ulama terkenal Kedah, Tuan Guru Abdul Hamid Ismail atau Pak Sumit, yang telah kembali kepada penciptanya pada petang Jumaat. Setiap daripada kita ni akan mati. Semalam di Kedah ada seorang wali diiktiraf, umum mengiktiraf dia sebagai wali. Nama dia almarhum Pak Sumit. Ni Tok Wali ni tuan-tuan. Kita sekarang ni nak cari wali ni Allah. Wali nikah ramai. Pak Sumi ni tuan-tuan, dia dah puasa lebih 30 tahun. Lebih 30 tahun, tiap-tiap hari puasa. Mereka hari yang haram puasa. Kita pula tiap-tiap hari tak puasa. Dia pula tiap-tiap hari puasa. Wali-wali ni kalau tuan-tuan buka sifat-sifat wali, selalu berpuasa. Dua, jarang makan. Selalu membaca Quran, mengkhatam Al-Quran. Ini di antara ciri-ciri wali. Mulut dia basah dengan Quran, 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 Quran. Orang alim ni kalau mati seorang-seorang dalam negara kita, agak-agak apa akan jadi negara kita? Ni malam dua hari ini, semalam meninggal Tok Wali kita Kedah. Saya bila orang alim mati, kalau wali mati, saya susah hati. Takut tuan-tuan, tak ada lagi doa yang mustajab. Wali doa dia mustajab. Dia detik dalam hati dia, Allah makbul. Ni kelebihan wali tuan-tuan. Dia tak sama macam kita. Kita nak tidur, main TikTok. Balik sembahyang maghrib, main TikTok. Macam ni nak kata wali tuan-tuan. Wali ni subhanallah, Tok Guru Alim ni tuan-tuan. Dia tengok kita pun dia tahu, tapi dia tak cakap. Dia kias. Kita ni macam mana nak selamat? Kalau subuh pun tak sembahyang, oh sudah tuan-tuan. Terasa kita. Sebab tu tuan-tuan kalau jumpa Tok Guru Alim ni, dia bahasa kias. Dia bahasa kias. Hutang ni kalau tak bayar, takut tergantung lah roh kita. Mana dia tahu aku tak bayar hutang? Sebab tu tuan-tuan kalau nak tahu tuan-tuan ni baik tak baik, jom kita pergi ziarah Tok Wali kalau masih ada. Ramai orang ziarah Tok Wali tuan-tuan balik gitu. Pasal dia tengok mereka ni tak tim ni orang. Oh tuan-tuan. Dan kita semua akan mati. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita jumpa wali-wali ni, takut kita. Baru ni ada satu Tok Guru dari Sik Kedah. Dia datang jumpa saya hari Isnin yang lepas. Petang. Saya balik ke Ipoh. PA saya call. Ada Tok Guru 87 tahun nak jumpa Ustaz. Saya kata, sudah. Apa pula lah. Dia mari pukul 5.30 petang, saya sampai pukul 6. Dia tengok muka saya. Segan tuan-tuan, orang alim tengok muka kita. Dia tengok, aku ni nak kata apa ni, dia ni tengok aku. Tok Guru tuan-tuan, orang polok. Tok Guru bukan macam kita, gelak pun nampak nak tekak. Dia pun nak gelak pun tunduk. Oh. Nak makan tu, kalau kita makan dengan dia, oh sudah. Lambat dia nak telan. Kita ni yang dalam mulut belum telan, yang ada di luar nak masuk. Yang dia orang pula makan, lamanya dia nak telan. Oh segar tuan-tuan, orang alim. Orang alim.
Di sekolah saya ada satu ustazah, dia khatam Quran 3 hari sekali. Sehari dia baca 10 juz, tak pernah miss. Sampai sekarang, kalau lalu dekat pondok dia, dia dengar dia baca Quran je juga. Lalu dekat pondok dia, dengar baca Quran. Kita pula lalu di rumah kita, lagu 60-an je juga. Di rombak sungai nan indah, ten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 
10 juzuk. 3 hari habis. Sampai sekarang masih buat. Dan yang uzur sekarang, opah di sekolah saya, nama dia Opah Cik. 84 tahun umur dia. Dan dia menulis Al-Quran menggunakan tangan dia sendiri. Dan dia baca balik Quran yang dia tulis. Mata dia elok, telinga dia elok, terang. Dan dia boleh baca Quran yang dia tulis. Dia tulis Quran tu 5 tahun lepas. Dan bila dah siap dia tulis, dia baca Quran. Dia kata, "Ustaz, kalau opah mati, Quran ni Ustaz nak buat apa?" Saya kata, "Saya simpan. Saya ambil kat saya. Saya akan frame cantik-cantik, buat elok-elok supaya tulisan ni elok. Sebab saya diguna dakwah biasa. Al-Quran yang kita pakai tu dakwah mahal supaya dia kekal. Saya kata, saya simpan elok-elok. Tak apa-apa, jangan takut." Sekarang dia sakit pinggang. Dia jatuh sakit pinggang. Masa muda-muda dia dulu. Anak dia kata, "Mak, jom balik. Tak nak, aku nak mati di Tarapak." Lepas tu sampai di sana tu, dia doa, "Ya Allah, bagilah boleh khidmat terakhir." Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi, dan boleh buka dia punya palung, tuduh palung tu. Lepas tu, dia boleh rusak kaki dia. Dia boleh bubur tanah di kaki dia. Dan dia apa, boleh buka tali di kaki dia. Dia tolong semua padanan, sampai akhir dia turun di bawah. Apa kelainan jenazah Pak Sumik ni dibandingkan dengan orang lain? Yes. Kalau ikut badan Pak Sumik tu dengan berat, ikut tu kalau dalam 70 tu berat lah korang kan. Tapi kami dekat 3 orang je. Tak terasa pun berat dia tu. Tak rasa berat dia tu. Berat dia tu kami angkat 3 orang lah. Cik Jam pegang di kaki, ada orang pegang di telur, seorang pegang di hujung kepala. Bawa turun. Allah. Allah tak terasa berat dia bawa turun. Ish. Kata kemarin ni jenazah tu orang kata apa? Berjalan dengan baik di atas-atas tangan orang ni. Ya, dia lalu dengan keadaan dia tak tergelincir langsung. Dengan lalu, dengan lembut dan sampai dengan lancar. Indah lahat tu. Sedangkan orang, macam-macam orang tu. Macam-macam orang tu, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi dia sampai tu, tak terasa pun dia sampai tu dengan laju tu. Keluar daripada surau. Cuaca kemarin macam mana? Cuaca kemarin? Cuaca kemarin benda dah burung-burung pun banyak buat tahu. Burung-burung berterbangan duk bantah ni. Ya Allah. Allah sebab. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.